kita balik lagi ke Bali. Ini hari untuk malam pertama kita di Amartera Villa Nusa Dua. Jadi ini part of M Gallery Collection by Accor. Ini sih, jadi mereka cuma punya 39 villa kalau nggak salah. Ini lokasinya itu di Nusa Dua di TDC. Jadi kalau misalnya Sofitel tuh sebelah kiri, dia tuh sebelah kanan. Nah ini tuh juga punya akses langsung ke beachnya, cuman kalian harus jalan dulu kayak sekitar 7 menit dari hotel sini. Nah, begitu kita masuk dari pintu sini. Oh ya, sebelumnya gue mau tahu kalau kita itu nginepnya di yang tipe one bedroom villa. Jadi mereka tuh cuma punya villa, jadi one bedroom, two bedroom, and three bedroom villa. Jadi semuanya konsepnya di sini adalah villa ya. Oke, jadi begitu kita masuk dari pintunya di sini. Ini ada area for living area, living room area. Jadi itu ada TV-nya, terus ada buat ini speaker, dan sini juga ada tempat buat meja makannya, lengkap sama sink-nya di sini. Terus ini buat mini bar tadi kalau gua nggak salah. Ya. Jadi ini ada dapat tea and coffee. And this one ini adalah buat nih. Jadi di villa tuh lengkap, ada piring, ada sendok, ada garpu, ada gelas. Terus di sini juga ada air minumnya. Jadi mineral waternya itu mereka kasih dalam gelas gitu. Sip. Sip. Nah, lanjut. Nah, itu area buat tempat duduk-duduknya. Terus di sini ini ada kolam renangnya. Ya kolam renangnya sih nggak terlalu gede, tapi ya cukup lah. Ini ada pojok sana, ada pojok sana. Terus ada tempat buat nyantai-nyantainya gitu di sana. Oke, kita terus lanjut ke bagian terpenting, yaitu pastinya adalah kamarnya. Dan ini dia untuk area kamarnya. Jadi ini ada kelambu gitu. Langsung ada ke area luarnya. Jadi bagian sini pun ada buat sofa. Terus ini buat tempat taruh-taruh barang kalau misalnya kalian sebelum tidur nih. Hap, kita ngintip dulu lah. Itu buat kasurnya. Terus TV-nya juga ada di sini. Dan table desk buat kerja. Lanjut ke kamar mandi. Kamar mandinya ada, kayaknya ada bathtub-nya yang ada whirlpool-nya gitu. Ntar kita cobain. Terus ini buat amenities-nya. Jadi amenities-nya udah nggak pakai plastik kontainer lagi, tapi mereka pakai begituan. And then kacanya gede banget. Terus di sini tempat buat langsung pemandangan gitu. Sana kok ada jalan? Oh, ada showernya di luar. Terus ini area buat mandi, dan ternyata mandinya terbuka. Jadi kalian bisa mandi di sini. Terus ini tuh tembus kebuka, bisa nyambung ke area shower di luar sini. Jadi kalau misalnya kalian mau mandi di alam, bisa banget coy di sini coy. Nih, tuh rain shower. Jadi ini lanjut tuh keluar tuh ke swimming poolnya yang tadi. Ini kita kembali. Hop, hop. Dan bisa dikunci. Lanjut. Ini area buat wardrobe sama walk-in closet. Jadi sini lengkap, ada ini hair dryer. Hair dryernya pun ada dua loh.
This one is hair oil, this one is hair dryer, this one is iron. Ini buat setrikaan, terus ada colokan kabel lagi. Terus masih dikasih Baygon karena kalau misalnya villa biasanya banyak nyamuk. Terus ini ada buat sepatu. Terus ini dan kimononya. Ya. Eps. Ini gimana bukanya ya? Mari kita buka. Nih, buat kamarnya. One king size bed. Ya, begitu aja. Ntar kita akan review lebih lanjut buat makanan dan lain-lainnya. Oke. Okay.